pemberian reward atau penghargaan ini rutin dilaksanakan di Polresta Banyumas guna memacu semangat motivasi bagi seluruh anggota untuk selalu berkreasi, inovatif, serta melakukan terobosan-terobosan terhadap kinerja Polri dalam rangka melayani masyarakat. Rekan kita yang menerima penghargaan pada kesempatan pagi hari ini yaitu Pak Kasat Samapta, Pak Kompol Subeno menerima penghargaan atas keberhasilannya mendapat piagam sebagai wasit pada judo Kapolri Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pak Kasipul Sisto Agus Sasongko bersama 3 anggota dengan prestasi atas keberhasilannya meraih terbaik satu kerjasama terbanyak dengan lembaga atau instansi terkait serta memenangkan pra-peradilan sebanyak 6 kali dan gugatan perdata sampai tingkat kasasi Prida Verly Rolianisha atas keberhasilannya meraih juara 1 lomba dari Polri kategori Polwan dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-78. Saya selaku Kapolresta Banyumas mengucapkan selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan hal ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi ke depan kepada seluruh personil Polresta Banyumas. Mari sama-sama kita tingkatkan kinerja kita dalam pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum guna meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.